بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذي مفردات pada kali ini akan menerangkan satu lagi lafaz dalam Al-Quran yaitu lafaz ammaratun. Lafaz ammarah adalah bentuk mubalaghah yaitu superlatif yang berasal daripada kata kerja amarah yang bererti meminta daripadanya bagi melakukan sesuatu. Menurut istilah mazhab Asy-Syafi'iyah, amar adalah bentuk bahasa yang meminta melakukan sesuatu secara mutlak daripada mukhatab, iaitu yang diseru. Ammarah menurut Kamus Al-Munjid bererti al-kathirul amar, iaitu banyak menyeru atau memerintahkan dan yang mengajak kepada kejahatan. Lafaz ini disebut sekali sahaja di dalam Al-Quranul Karim, iaitu dalam surah Yusuf ayat 53. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan ammarah bermaksud yang banyak menyeru atau mengajak. An-Nasafi menerangkan ayat ini bermaksud mengadakan perhubungan atau mengajak kepada kejahatan dan membawa kepada syahwat dan hawa nafsu. Manakala Tanwir Al-Mikbas menerangkan ia bermakna mengajak kepada hasad. At-Tabari berkata, sesungguhnya jiwa manusia mengajak mereka kepada perkara yang diingini walaupun keinginan itu tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila jiwa itu mengajak kepada hawa nafsu, syahwat dan cenderung kepadanya, ia dinamakan al-ammarah bisu. Kesimpulannya, lafaz ammarah bermaksud yang banyak mengajak. Lafaz ini dihubungkan dengan an-nafs dan as-su, iaitu perkara yang jelik atau jahat. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.